sebagai seorang investor retail di kala pandemi COVID-19. Dan tentunya hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa spesial, yaitu Reynaldo. Dia merupakan pria asal Batam yang merupakan value investor dan merupakan influencer dan juga value investor yang sukses di Indonesia. Nah, akan tapi sebelumnya kita akan update market selama 5 menit dulu sebelum kita lanjut ke Bro Reynaldo. Apa yang terjadi dengan IHSG hari ini? Hari ini IHSG berhasil menembus resisten kuatnya di angka 4720. Hari ini IHSG ditutup di angka 4753, di mana hari ini kenaikan banyak terjadi di sektor perbankan. Resisten selanjutnya ada di angka 4820 yang perlu diperhatikan oleh para trader, terutama untuk berhati-hati karena di sini merupakan aksi take profit selanjutnya, dan jika tidak tembus tidak mungkin dia akan mengalami penurunan lagi ke support 4720 atau bahkan bisa lanjut ke 4600 dan juga 4460. Sektor yang paling meningkat sangat pesat pada malam hari ini atau pada hari ini adalah sektor perbankan. Dan beberapa rekomendasi saham yang telah kita rekomendasikan kemarin di IG Live udah ada mulai jalan, yaitu Telkom. Telkom kemarin kita rekomendasi beli, base price-nya di bawah 3100, tapi di bawah 3130 boleh beli. Hari ini dia closing-nya 3150. Seperti kita lihat sebelumnya, candle inverted hammer di bawah biasanya akan dilanjutin oleh kenaikan harga di esok harinya, dan mudah-mudahan ini merupakan indikasi pembalikan harga dari Telkom, dan target price-nya ada di angka 3280. Kemudian saham kita satunya lagi adalah JPFA yang kita rekomendasikan hari ini yang untuk investor yang masih pemula. Nah, kenapa kita rekomend JPFA? Kemarin kita udah melihat ada mulai ada volume di JPFA, di mana udah mulai ada inflow besar masuk. Dan untuk JPFA ini sendiri polanya mirip-mirip dengan SCMA. Dan jika garis merah atau MA20 ini mulai berpotongan dengan MA50, kemungkinan besar rally-nya akan terjadi dan menjadi lebih cepat untuk JPFA. Stop loss-nya cukup tipis di JPFA. Jadi untuk teman-teman pemula nggak perlu takut, di 870 adalah support kuatnya. Jadi Telkom JPFA merupakan dua rekomendasi kita yang konservatif. Telkom udah jalan, JPFA masih menunggu. Tapi big money udah mulai masuk. Nah, sekarang nggak berlama-lama lagi karena tema hari ini adalah berkaitan tentang investasi, yaitu invest di kala masa pandemi. Saat ini kita akan langsung panggilkan rekan kita, sobat kita dari Batam, Reynaldo Vigilius. Ya, halo. Halo, bro. Benar, apa kabar? Baik banget. Kamu gimana? Iya. Gue baik juga nih. Lama gak ketemu ya. Lama gak ketemu. Home terus, bro. Baik-baik. Batam aman gak dari COVID? Apa udah mulai new normal atau belum di sana? Belum sih ini bro, sekarang terakhir udah sekitar 100-an orang juga deh yang kena. Udah lumayan juga sih. Jadi udah agak lumayan juga sih. Ya, yes, Jakarta kita malah rencananya mulai new normal di tanggal 5 Juni nanti. Nah, that's why hari ini kita undang Bro Reynaldo Vigilius, kira-kira investasi di sektor apakah, di perusahaan apakah yang paling tepat dilakukan di tengah kondisi COVID-19 ini dan akan menuju ke new normal. Mungkin Bro Reynaldo Vigilius bisa sharing sedikit ke kita berkaitan tersebut, bro. Karena kita biasanya trading nih, tapi kita juga pengen tahu gimana teknik investasi yang tepat untuk jangka panjang. Silakan Bro Reynaldo. Boleh ya. Oke, jadi gue udah sebelum pas Bro Bernard ini undang, jadi gue udah siapin juga materi sedikit. Semoga buat teman-teman yang udah join, ini udah berapa nih, 80-an orang, ya bisa bermanfaat. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya, ini gue udah siapin, gue udah tulis di whiteboard. Jadi, ya udah persiapan ya. Nah,
Sederhananya, sebenarnya tema kita pada sore hari ini adalah invest in uncertainty atau invest dalam ketidakpastian. Nah, gua breakdown kalau teman-teman sering dengar ngomongin soal makro lah dan sebagainya. Makro itu sebenarnya apa sih? Ya, sebuah lingkup yang jauh lebih besar. Kita mungkin di sana ada politik gitu ya. Terus di sana mungkin ada juga naik turunnya harga komoditas, kemudian di sini juga mungkin sekarang sedang terjadi sedang lagi hot-hotnya itu coronavirus. Habis itu orang juga sering ngomongin soal perang dagang AS China, kemudian ada lagi misalnya naik turun nilai tukar ya, baik itu rupiah ke US dollar dan sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kebanyakan khususnya investor pemula bingung nih, gua harus liatin yang mana? Dalam arti, waduh banyak banget variabel A, B, C, D, sampai E, bahkan sampai Z, yang uncertainty, yang nggak pasti. Dalam arti hari ini orang mungkin terang dengan Xi Jinping bisa baik-baik aja, oh kita damai dan sebagainya. Besok tiba-tiba, contoh Presiden Trump bilang kayak gini, gue akan naikin tarif impor, bla bla bla. Market pada sibuk lagi, wah harga saham pada turun dan sebagainya. Jadi hampir setiap hari, kalau kita mau ngomongin makro itu akan ada variabel A sampai Z yang gue bisa bilang bahwa kita nggak bisa predik hal tersebut, itu out of our control atau di luar kendali kita. Nah, pada sore hari ini gue mau ngasih sebuah pendekatan yang jauh lebih masuk akal dan juga nggak usah bikin para investor ya, khususnya mungkin juga investor pemula mungkin banyak itu pada stres. Ya. Mungkin tulisannya terbalik, jadi bisa nanti diputar pakai kamera depan, kamera belakang oh. aja. Atau oke, okay, boleh. Slide. Ya. Siap-siap, oke. Okay. Nah, kita lanjut. Sedikit lagi. Oke. Okay, di balik kameranya, harus, yes. Wait. Di balik kamera. Oh, berarti gue harus ke arah sebelah sini. Oh, iya, wait. Bentar ya. Switch ya. Di switch. Switch, oke, okay. Switch ya, oke, okay. Okay, siap. Nah, jadi dengar suara gue aja deh, oke. Okay. Nah, gue mau ngasih sebuah pendekatan yang jauh lebih masuk akal buat teman-teman sekalian, yaitu kita lihat dari sisi mikro. Tadi kalau kita ngomongin makro yang jauh lebih ribet dan besar, kita ngomongin mikro aja. Mikro kita harus lihat apa nih sebagai seorang investor saham di tengah ketidakpastian ini. Gue akan selalu ngomong bahwa kita fokus ke company. This is company, perusahaan, fokus di sini. Terus kita kuncinya apa nih sebenarnya dari fokus to company ini? Yang pertama adalah pelajari bisnis modelnya. Ini kuncinya, ada dua. Yang pertama, teman-teman pelajari bisnis modelnya. Maksudnya gimana nih pelajari bisnis modelnya? Sederhananya adalah gini, kata kuncinya. How the company makes profit. Ya, jadi teman-teman pelajari sebuah company ini tadi, sebuah perusahaan tadi, itu dia ngasilin profit, ngasilin duit, itu caranya gimana? Entah dia produksi barang, entah dia misalnya jualan apa, misalnya retail, ataupun misalnya mungkin dia juga bisa gali batu bara, nambang batu bara, terus dia jual batu baranya. Pelajari bisnis modelnya. Jadi kita harus tahu company itu bisa dapat duit dari mana? How the company makes profit. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, yang sederhana adalah pelajari industri sedetail mungkin as possible. Jadi sebelum kita masuk ke sebuah saham, setelah kita tahu, oh bisnis modelnya ternyata company ini runningnya dia misalnya produksi, apa tadi ya, produksi let's say, apa yang biasa gue bilang, oh lakban lah. Paling gampang produksi lakban, kemudian dia jual ke market dan sebagainya, selesai. Oke, dia ternyata company-nya cara dapat profitnya kayak gitu. Berarti bisnis modelnya kita paham. Nah, yang kedua, kita pelajari industrinya. Maksudnya gimana pelajari industrinya? Gua kasih contoh, misalnya yang teman-teman perlu perhatikan, kompetitornya ini siapa? Kita harus cari tahu, oh ternyata perusahaan A, kompetitornya itu sudah red ocean banget. Red ocean dalam arti, perusahaannya jual barang itu nggak ada advantage apa-apa, cuman saingan harga murah-murahan doang. Artinya bisa kemungkinan besar
company ini akan gampang gampang untuk di replace dari perusahaan lain. Jadi agak bahaya kalau kalau industrinya seperti itu. Ataupun kita bisa juga lihat dari competitive advantage-nya apa? Competitive advantage-nya ngomongin kelebihan atau brand. Contoh kita ngomong KFC, PT Fast Food Indonesia. Ya kan? Hampir sekarang, dulu mungkin zaman gua pas SD mungkin gitu ya, bisa makan KFC itu sebuah privilege banget, Bro Bernard. Jadi udah kayak sebuah kemewahan yang gimana gitu ya. Sekarang orang biasa-biasa aja makan KFC ya udah biasa aja gitu kan. Nah, kita harus bisa lihat competitive advantage-nya apa. Apakah brand value-nya, kemudian apakah sisi produknya itu di market sangat diterima. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yang kita harus perhatikan dari industri, apakah industrinya bakal tetap exist atau bahkan grow 5-10 tahun ke depan. Nah, itu yang perlu teman-teman sebagai investor, kita harus pahami, oh, apakah produk ini, apakah jasa perusahaan ini, ketika kita sebelum, ingat, kata kuncinya adalah sebelum kita invest sahamnya ya, jadi bukan kita beli dulu sahamnya, baru kita pelajari. Kebanyakan orang suka kebalik-balik. Jadi udah beli sahamnya, dia baru mikir, ini benar nggak ya sahamnya yang gue beli? Nah, jadi adalah sangat penting sekali buat teman-teman pahami beberapa poin ini tadi. Jadi gue coba kasih sekilas review ulang. Pertama, kita fokus ke company, micro. Terus kuncinya adalah kita pelajari bisnis modelnya yang pertama. Yang kedua, pelajari industri sedetail mungkin as possible. Baru kita lihat kompetitornya siapa, competitive advantage-nya apa. Baru apakah industrinya bakal tetap exist, bahkan grow 5-10 tahun ke depan. Itu adalah ciri-ciri company yang kita akan sangat senang banget untuk bisa invest ke company. Oh, ini bakal 5-10 tahun ke depan bakal akan terus dibutuhkan, bahkan mungkin menjadi sebuah new normal tadi yang kata Bro Bernard bilang. Apakah ini akan menjadi sebuah kebutuhan baru? Contoh sederhana, misalnya kita ngomongin gua udah ini balik. Balik, kita balik. Sorry. Oke. Nah, contoh sederhananya, tadi Bro Bernard sempat singgung soal new normal. Itu kan kita bisa lihat bahwa new normal itu apa aja yang akan terjadi. Bahwa banyak industri mungkin akan beralih ke area misalnya let's say digital, online. Nah, kita harus lihat nih, company-company khususnya yang nyata ataupun perusahaan-perusahaan ini bisa survive kalau mereka nggak pakai online, nggak pakai digital. Atau memang bisnis modelnya tadi makanya pentingnya untuk kita bisa pahami soal bisnis model. Apakah bisnis modelnya ternyata dia nggak, company-nya nggak butuh online kok. Dia cuma istilahnya kontraktor batu bara. Mungkin dia nggak perlu terlalu digital-digital banget, yang penting dia punya istilahnya punya supplier untuk istilahnya keruk batu baranya itu, misalnya let's say Komatsu dan sebagainya, dia kerjasama dengan United Tractor, mungkin dia harus lebih banyak cari sisi itunya. Jadi secara digital dan sebagainya nggak terlalu ngaruh. Nah, jadi kita harus semakin kita ngerti bisnis model dan industrinya akan bikin kita sebagai seorang investor saham jauh lebih mudah untuk menentukan, company ini memang bagus atau bakal terjadinya new normal, dia bakal dengan gampang digantikan. Gitu sih, Bro Bernard. Oke, banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen menanyakan, bisa bertanya di chat. Dan juga mungkin aku ada pertanyaan nih, titipan teman-teman ke Ray. Nah, di kala new normal ini, after pandemi COVID ini, kita pengen tahu, 5-10 tahun lagi itu sektor apa, perusahaan apa yang kira-kira akan diuntungkan sekali dengan adanya COVID-19 ini? Mungkin bisa kasih kisi-kisi nggak? Sektor lah ya gitu ya. Apa dan kenapa? Ya, sektornya. Okay. Jadi gue sempat yang menurut gue menarik perhatian gue adalah ada 3 sektor sih sebenarnya. Sebelum di IG Live waktu itu di IDX Capri, gue juga sempat bahas, yaitu yang pertama adalah consumer goods, terus juga basic industry and chemical, dan yang ketiga adalah finance. Nah, kenapa 3 sektor tersebut? Karena secara, kalau consumer goods ya,
paling sederhana, penduduk kita itu terus bertambah secara nggak istilahnya itu makin tahun tuh orangnya makin banyak lah. Sekarang udah terakhir gue cek ada 271 juta orang di Indonesia. Jadi udah pasti kalau ngomongin konsumsi bakal makin meningkat. Jadi teman-teman bisa perhatiin, saya lihat sebenarnya ada juga company yang istilahnya di bidang consumer goods sekarang cukup secara valuasi murah. Mungkin contoh kisi-kisinya kalian coba bisa pelajari, misalnya PT Mayora Indah dan sebagainya. Cuman again, saya nggak pernah rekomendasi, tapi kalian bisa coba pelajari bisnis modelnya dan sebagainya, tadi industrinya saya bilang. Terus yang kedua, basic industry and chemical, yang sempat saya share juga soal contoh company-nya itu misalnya Java. Tadi pas Bro Bernard juga ngomongin Java ya. Nah, Java itu salah satu company yang menurut saya menarik sih. Jadi bisnisnya sederhana gitu kan, jualan pakan ternak ayam. Terus secara cost model, ini aku nambahin dari sisi fundamental ya berarti Bro Bernard. Gak apa-apa. Iya, oke. Hari ini investasi. Benar. Harus ya, benar. Dijelasin ya, ya. Jadi istilahnya saling melengkapi ya, ya Bro Bernard ya. Nah, jadi contoh tadi Bro Bernard bilangin soal Java. Jadi coba gua nambahin. Misalnya Java, ketika teman-teman baca soal bisnisnya, soal industrinya, itu sangat sederhana. Dia itu terintegrasi semuanya. Jadi mulai jual pakan ternak ayam, terus dia juga ada pembibitan ayam, terus dia jual juga ayam broiler dan sebagainya, ayam daging potong seperti itu. Dan ada juga peternakan ikan kalau teman-teman pelajari lagi. Cuman salah satu sumber kontribusi pendapatannya sekitar 40% plus itu di pakan ternak ayam. Nah, kenapa bisnis jenis bisnis model kayak gini menurut saya menarik? Bahkan 5-10 tahun ke depan dia akan terus grow. Because sederhananya dia tidak mudah untuk di replace dengan kita bilang teknologi. Mau teknologi sederhana itu sehebat gimana pun, nggak begitu mengganggu industri dia. Emang makan mau ngasih makan ayam, mungkin mau ganti teknologi seperti apa? Mungkin bisa di upgrade, tapi secara harafiah dan sederhananya akan sulit untuk di replace. Jadi secara jangka panjang ya, konsumsi tadi balik, kalau kita balik-balikin soal konsumsi akan makin meningkat, kemudian juga orang-orang yang makan ayam itu sederhananya itu konsumsi yang mungkin nomor satu lah ya, kali ya Bro Bernard ya, kita bisa betul, bilang untuk orang Indonesia ayam iya. Oke lah iya kan, bukan steak ya, bukan steak sirloin ya Bro, atau tenderloin gitu ya, murah, nah, enak enak ya, ayam penyet ya Bro ya. Nah, harganya terjangkau, jadi that's interesting menurut gua. Dibandingin kalian kalau misalnya lihat ada perusahaan-perusahaan contohnya di bidang internet gitu ya, ada kan di Indonesia, ada gua lihat beberapa company yang mulai main ke sektor itu internet teknologi, tapi gua belum menemukan company-company yang cukup jelas ya, dalam arti mereka masih abu-abu. Ya, entah itu event startup-nya rugi terus gitu ya. Jadi udah ada company-nya, kemudian dia jalanin berapa tahun, terus tapi company-nya rugi terus. Nah, company-company kayak gini, teman-teman mesti hati-hati. Jadi jangan cuma mikir bahwa okay, new normal berarti akan ke digital teknologi dan sebagainya. Mungkin kalau kalian invest di company-company di luar negeri kayak Amazon, Facebook, Google, itu beda cerita ya. Tapi kita ngomongin di market Indonesia. Nah, di market Indonesia, company-company sejenis tech seperti itu ya, yang pakai teknologi, itu masih menurut gua sangat kurang. Masih sangat kurang. Jadi, kalau teman-teman tertarik pun di invest di sektor tersebut, harus hati-hati. Jadi, jangan sampai mudah karena sekarang kan banyak banget ya, orang bilang, wah, oh, rekomendasi A, bagus, beli, gitu ya. Habis itu nanti nyangkut di atas, ini siapa yang agak-agak ini ya. Jadi kalian harus sangat memperhatikan. Gue nggak nyalain orang yang rekomendasi, tapi pastikan teman-teman ketika terima sebuah rekomendasi, ajakan dan sebagainya, kalian juga harus. Makanya mereka biasanya di sekuritas dan sebagainya ada disclaimer ya Bro ya, Bro Bernard ya. Itu disclaimer, disclaimer on seperti ya. Jadi segala keputusan yang kalian ambil itu tanggung jawab kalian.
Jadi jangan Yes. nanti kalian beli, habis itu rugi, nyangkut, kalian malah marahin sekuritas gitu ya. Atau orang-orang yang kalian, jadi kalian harus perhatiin itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi gue bilang sektor finance. Nah, finance ini menurut gue juga akan 5-10 tahun ke depan akan terus growing, ya kan? Belum lagi company-company di sektor ini menurut gue cukup menarik secara valuasi saat-saat ini ya. Karena ngelihat pandemi corona dan orang-orang pada banyak kayak susah ya bayar kredit dan sebagainya. Jadi itu menjadi sebuah ketakutan bagi investor yang istilahnya ya gue bisa bilang mereka sih sebutnya investor, tapi gue nggak ngerti juga cara analisa mereka gimana. Tapi kebanyakan kan cuma ikut-ikutan. Wah, yes. kita hindari aja dulu ini perbankan gini-gini nggak bagus. Orang-orang nanti bakal non-performing NPL-nya bakal naik dan sebagainya. Terus cash flow-nya minus dan sebagainya. Terus orang nggak bisa bayar kredit, pasti jelek nih perbankan gini-gini. Nah, lu lihat dari mana dulu? Kalau kalian cuma lihat view-nya sebagai short term, ya pasti semuanya negatif kelihatannya. Nah, khususnya kita sebagai, kalau gue kan pakai value investing, sebagai value investor, seringkali kita harus pakai pemikiran yang cukup terbalik dibanding orang yang berpikiran pada mayoritas. Karena kalau kita cara mikirnya mayoritas, ya hasilnya mayoritas dong. Orang semua, misalnya jual rugi, jual rugi, jual rugi, jual rugi, jual rugi. Habis itu, ya lu rugi semua. Tapi kan ketika orang, bahasa gampangnya gini, kalian bayangin, ketika kalian cut loss sebuah saham, ya khususnya saham-saham perusahaan yang bagus, kemudian di harga yang udah cukup murah, kalian cut loss gitu-gitu. Ketika kalian cut loss kan kalian jual rugi. Ketika kalian jual rugi itu ada yang nampung, ada yang beli di harga bawah. Pertanyaannya siapa yang beli? Pasti adalah orang-orang yang punya persepsi atau pemikiran mungkin jauh lebih jangka panjang dibanding yang cuman secara short term. Tapi gue juga nggak bilang bahwa misalnya kan ada juga kayak Bro Bernard memang trading secara jangka pendek ya Bro ya. Iya. Tapi kan banget. Ya menggunakan analisa teknikal. Waktu itu kita juga sempat ngobrol bahwa kemudian kita dapat satu kesimpulan bahwa istilahnya itu nggak bukan bertabrakan, tapi kita harus tahu kita itu lebih cocok pakai gaya yang mana ya Bro ya. Betul, harus tahu stylenya karena selain harus tahu stylenya. Iya. Kalau semuanya trader, semuanya stop loss, yeah. gak ada yang nampung. Iya, ada yang nampu. Investor nggak ada yang gerakin market. Nggak ada pergerakan, benar. Jadi yes. jadi kita dapat satu interesting partnya di situ ya, Bro. Nah, betul cuman banget. yang jadi masalah adalah kebanyakan pemula, kebanyakan orang-orang di market yang sekarang-sekarang ini. Karena kemarin kan gue cek, ternyata Bro Bernard pasti tahu lah bahwa yang buka account rekening, khususnya SID ya, Bro ya. Jadi yes, account saham itu cuma baru 1,1 juta orang ya, Bro ya. Betul di Indonesia. Iya, dan gue pikir kayak, itu kan waktu itu gue coba iseng-iseng riset saja sih. Gue pengen tahu, apalagi khususnya kampanye Yuk Nabung Saham itu kan selama 3-5 tahun terakhir itu kayak booming banget. Dan itu pun mungkin baru mengerek angka orang yang buka account ya, Bro. Ya? Sedangkan waktu yes, kita 271 juta, baru 1,1 juta, itu baru sekitar mungkin di bawah 1% ya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang istilahnya punya satu long term mindset, punya pemikiran bahwa nggak cuman beli saham dan besok nunggu naik, gua rasa menjadi sebuah opportunity yang sangat besar sekali ketika kita ngelihat, kita nggak usah jauh-jauh, orang kan sering ngomong, wah ini gimana, forex flow, apa orang asing lagi keluar dan sebagainya, dana gini-gini kan. Gua selalu mikir logika sederhananya gini, kalau anak-anak muda di Indonesia aja, kita bisa increase the numbers orang-orang yang invest sendiri di company publik kita, terus naik aja 1 juta orang selama 2-3 tahun, naik 1 juta orang. Berbeda bisa bayangin sendiri, misalnya kalau tiap orang cuma invest let's say 10 juta, 20 juta aja, kita IHSG kita bisa kemana gitu kan? Betul, market cap kita naik. Market cap kita naik. Pasarnya juga naik. Dan kita yeah, yang kan? Invest early bakal mendapatkan keuntungan. Bener. Nah itu dia bro. Makanya gue sama bro Bernard nih, gue menurut gue, kita dulunya gue cukup anti dengan, bukan anti sih. Kadang-kadang kan kita ngomong sama orang yang, ada orang yang sangat pro, fundamental banget, pro teknikal banget, wah oh, ini gak bagus gini. Tapi waktu itu ketika gue sharing sama bro Bernard, gue menarik nih.
kita menjadikan sebuah, oh iya, gue bisa melihat pandangan dari Bro Bernard juga, dari sisi teknikal dan sebagainya. Oh iya, kalau nggak ada orang yang trading tiap hari, siapa yang naikin harga dan sebagainya. Nggak ada institusi masuk, gimana saham under value kita bisa naik, gitu-gitu kan. Jadi, tapi orang-orang yang beli pakai fundamental, yang mengerti dengan apa yang mereka lakukan, mereka juga bisa cuan besar. Oleh karena mereka paham. Dan kalau nggak ada trader, nggak ada liquidity. Nggak ada jadi liquidity. Orang yang mau invest, bingung dapat bid offernya di mana, offernya bidnya mana, mau beli nggak ada yang mau jual, mau jual nggak ada yang mau beli. Ya, ya. Jadi memang itu sebuah ekosistem ya bro ya. Bener banget, kita harus saling mendukung satu sama lain tergantung style dan tipe masing-masing seperti itu. Makanya kita ngundang Rinaldo juga karena kita percaya investor dan trader itu merupakan suatu kesatuan dan teman-teman terserah pilih salah satu sesuai dengan karakter teman masing-masing seperti itu. Kalaupun misalnya teman-teman pengen, ini ada 150 orang ya, lumayan. Udah kayak seminar bro ya, di S-Talk gitu ya bro. Udah kayak seminar. Iya, nah jadi buat teman-teman yang istilahnya mungkin, kadang-kadang kan pasti mungkin Bro Beran ada juga yang nanya, oh iya gue mau trading nih Ray, biar dapat duit cepet lah, trading harian dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau investasi terlalu lama dan sebagainya, itu gimana Ray gitu? Menurut gue gini, kalau teman-teman mau, oke Ray, gue pengen trading juga, gue pengen investing juga. Kalaupun kalian memang dari awal punya pemikiran kayak gitu, pastikan mindset kalian nggak bertabrakan. Karena banyak orang kayak gini, pengen invest, tapi cara kelakuannya kayak trading. Iya benar. Iya kan? Abis itu kalau trading, nyangkut atau apa, jadi gaya investor. Yeah. Dia suka kebalik-balik. Bener, ya, bener. Jadi itu mindset kalian bertabrakan di otak kalian sendiri dan di dalam diri kalian. Itu nanti kalian akan bingung sendiri. Nah, kalau gua pribadi, kenapa gua memutuskan ya udah gua akan mendalami value investing aja menggunakan fundamental, karena gua secara personal gua pernah pengen mau coba kedua itu, Bro Bernard. Tapi gua gak bisa ternyata. Kayak banyak inner conflict di dalam diri gue sendiri dan akhirnya gue juga lebih tertarik dengan value investing, ya udah, dan masih banyak PR yang gue bisa dalemin, akhirnya ya udah gue stick to this one method dibandingin gue pelajari yang lain-lain. Mungkin juga Bro Bernard dia suka dengan technical analysis, gue percaya bahwa gue pernah dengar juga Bro Bernard di seminar waktu itu X-Talk, menurut gue dia paham, Bro Bernard paham dengan apa yang dia lakukan, jadi ketika kita menguasai skillnya itu menjadi nggak ada masalah. Akhirnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita nggak kuasain skillnya, kita hanya ikut-ikutan keramaian. Akhirnya yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Akhirnya. Ya kan? Itu saya sering kasih contoh gini. Sederhananya, kalau kita misalnya ada pisau, kemudian kita nggak tahu cara pakainya. Padahal kan pisau itu bisa untuk potong sayur, untuk potong makanan dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya, nggak bisa menguasai menggunakan cara pisau yang baik dan benar, bisa jadi melukai tangan kita sendiri karena kita nggak menguasai skillnya. Agree. Nah makanya juga gue selalu meng-announce teman-teman semua untuk punya sebuah right mindset dan right skill set sebelum invest, maupun kalau kalian pengen menjadi seorang trader, jadilah seorang profesional trader. I think gitu sih. Yes, preparation is important ya. Karena kan promotion is coming from preparation and opportunity. Apalagi sekarang ada opportunity di tengah krisis COVID ini. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk mendalami betul-betul baik teman-teman menjadi investor maupun trader. Dan di Sukor Sekuritas, teman-teman juga bisa buka rekening nih, Bro Renaldo. Yeah. Di eform.sukorsekuritas.com dengan kode referral untuk teman-teman yang join dengan Renaldi Windra 2. Oh ya, soalnya Windra 2 ya. Teman-teman bisa pakai kode referral code Windra 2 ini supaya teman-teman bisa belajar lebih tentang value investing bersama dengan Bro Renaldo. Ya. Bro Renaldo, dan juga tentunya teman-teman di Sukor bisa buka dua rekening juga di Bro Renaldo. Oh ya. Bisa buka rekening untuk investasi dan juga untuk trading. Jadi kita pisah. Misalnya jangka dari awal, pendek, mindsetnya ini untuk jangka pendek. Jadi kita beli
untuk trading. Yang satu beli dan lupakan. Kan trading kan kita kan, kita udah percaya dengan perusahaannya, kita percaya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi perusahaan ini akan bangkit dan berkembang. Nah, kita invest di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, tadi ada yang menarik nih, Bro Revandi ini. Bro Revandi kan menyebutkan 3 sektor nih, yang akan berpotensi setelah new normal ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya atau berpotensi untuk mendapatkan keuntungan maksimal seperti consumer goods, basic industry, dan juga finance. Nah, bagaimana kita, kan di sektor-sektor itu banyak perusahaan. Parameter-parameter apa yang menjadi indikator Bro Rinaldo untuk menentukan di sektor banking aku pilih ini di sektor basic industry saya pilih ini. Di sektor consumer goods saya pilih ini. Apa faktor yang menyebabkan Bro pilih saham tersebut? Mungkin kita buka rahasia sedikit nih, Bro. Parameternya apa? Buka rahasia sedikit ya. Rahasia banyak juga enggak apa-apa lah, Bro. Kita kan boleh, thank you. Iya, audiens ya. Iya, sharing. Nah, menurut gua gini. Parameter yang paling tadi gua udah sempat jelasin, kita mesti tahu bisnis modelnya, kita mesti tahu industrinya. Kemudian setelah kita tahu itu, kita harus biasanya di setiap sektor akan ada, menurut gua kalau gua belajar sama salah satu seorang mentor gua namanya Dr. Niwes Hemvajira Farakon, itu seorang investor saham di call Warren Buffett Thailand. Jadi dia itu invest, Bro, di umur 51 tahun, dananya sekitar 4,5 miliar kalau kita convert lah ya, dana awalnya. Kemudian Bro Bernard tebak setelah 22 tahun dia invest, duitnya jadi berapa? Sebutin angka aja. Jadi 4,5 miliar, 22 tahun, duitnya jadi berapa? 450 miliar. 450 miliar ya. Oke. Jawabannya jadi 3 triliun. Wow. Ya, 3.000 miliar. Pakai value investing juga, dan dia mengklasifikasikan company ada 2 tipe. Dan menurut gua cukup sederhana untuk kita bisa menggunakan di strategi juga. Yang pertama adalah super stock. Dan yang kedua adalah super cheap. Nah, super stock ini adalah kategori company-company yang kita bisa bilang adalah kita sebut aja brand-nya orang semua pernah tahu. Yeah. Well-known company lah ya. Kayak contoh tadi Bro ada bilang Telkom, kemudian BRI, HM Sampurna, BCA, top 10 lah. Kalau gampangnya kan kalau di bursa itu top 10 company big caps ini mewakili sebenarnya 50% dari IHSG kita, nggak usah susah-susah. 50% yang lainnya itu campuran yang ya yang kecil-kecil, second liner dan third liner. Nah, itu adalah company super stock. Nah, biasanya super stock ini kita nggak bakal bisa dapat mereka didapat, misalnya orang kan sering pakai misalnya PBV gitu-gitu ya. PBV di bawah 1 kali, kita mau beli BRI gitu. Akan kemungkinannya sangat kecil untuk kita bisa dapetin BRI di bawah PBV 1 kali. Akan sangat kecil. Jadi daripada kita cuma ngomong-ngomong gak realistis, gue lebih mau ngasih practical tipsnya. Jadi dia bilang begini, super stock kita bisa beli kemungkinan besar, kalau dia pun nggak bisa under value menurut kita, kita bisa beli dia at the fair price atau harga yang wajar menurut kita. Contoh, misalnya BRI kita lihat biasanya di average PBV let's say 2,5 kali, kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba ada satu momen, gue nggak tahu kalian boleh cek lagi, ini clue-nya aja. Tiba-tiba momen di mana BRI cuman PBV-nya 1,5 kali atau sampai 1,7 kali. Dan itu sangat-sangat jarang untuk harga misalnya BRI di harga segitu. Nah, itu udah bisa menjadi sebuah salah satu parameter buat teman-teman. Oh iya ya, kapan lagi nih? Kemarin ini gua agak skip sedikit. Kemarin ada satu orang DM gua, bukan DM sih, dia waktu itu gua bikin ask Q&A gitu, tiba-tiba dia bilang gini, yuk nabung saham is bullshit, Ray. Dia bilang, buktinya BRI turun dari 4.000 ke 2.500-an, 2.600-an sekarang dia. Nah, terus gue bilang, lu bilang bullshit itu bukan, itu karena lu nyangkut. Ya kan? Dan ini, balik lagi, tadi kalau konsepnya kalian investor atau trader, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau sebagai investor, jujur, ketika BRI waktu itu di harga 4.000, 4.500-an, menurut gue valuasinya mahal. Dan gue gak akan masuk. Nah, justru di saat-saat sekarang, menurut gue valuasinya cukup murah. Gue mulai cicil masuk.
Nah, jadi hal-hal kayak gitu. Nah, balik ke tadi superstock. Jadi superstock kita bisa dapetin dia misalnya at the fair price. Ya udah, ketika menurut harga kita, menurut pemikiran kita dia sudah at the fair price, kita bisa mulai cicil masuk tanpa kayak mikir. Kan banyak nih, gue tau lah, banyak orang yang mulai mikir bahwa, waduh Ray, tapi gimana nih, udah is a time untuk masuk ke market belum? Atau nanti tiba-tiba IHSG jeblok ke 3.000, atau 2.000 aja sekalian gitu ya ngomongnya. Nah, kemungkinan kayak gitu nggak? Kita coba cari bottom-nya deh Ray, gini-gini. Maksudnya, supaya kita bisa dapat misalnya BRI di harga 1.000 deh, gitu kalau bisa. Gitu. Nah, kan banyak tuh yang pemikiran, khususnya orang-orang pemula sih menurut gue, yang punya pemikiran kayak gitu. Dan gue cuma mau bilang, sama seperti tema kita hari ini, invest in uncertainty. Gue gak tahu sih bro, kalau di technical analysis, apakah kita bisa prediksi memang super bottom ini kita harus masuk bro? Kita gak bisa, okay. Kita cuma prediksi ini support kuatnya. Seperti support kuat, kita ya? Waktu itu di grup Telegram Sukor, kita rekomendasi BRI masuk di bawah 2.500. Karena ada support kuat di 2.440. Biasanya di bawah 2.600 sudah murah banget. Tiba-tiba anjlok terus tuh. Pada panik bro. Ini saham perbankan. Ini consumer udah rally duluan. Biasanya habis consumer rally, yang selanjutnya second wave-nya rally adalah finance. Nah, gak lama kemudian rally, dan teman-teman akhirnya bersyukur. Akhirnya cuan BBRI. Coba angkat tangan yang cuan BBRI. Ya, hasil dari rekomendasi Bro Berat deh. Yes. Nah, tapi benar juga secara fundamental, secara PPV kan kita harus lihat ya, betul PPV average-nya masing-masing perusahaan finance. Average-nya di harga berapa dia bergerak. Akhir berapa. Tapi once dia PPV-nya terdiskon berapa persen, kita bisa masuk. Begitu ya Bro Renaldi ya. Mulai cicil masuk. Okay. Ya, jadi jangan full cash juga gitu kan. Nanti tiba-tiba BRI di bawah 2.000, kita disalah-salahin. Dia kan bilang di bawah 2.000. Makanya gue gak pernah rekomendasi saham. Gue ngasih clue lah sebenarnya. Gue bukan takut kena marah sama orang, tapi jujur aja bagi gue pribadi, nyebut saham itu punya sebuah tanggung jawab juga kalau buat gua pribadi sih bro. Jadi istilahnya sebuah tanggung jawab, responsibility, khususnya buat mereka-mereka yang sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan gua tahu sih ada mungkin ada orang-orang yang bukan bro, maksudnya orang-orang yang di luar sana yang kurang bertanggung jawab mengambil keuntungan di tengah ketidaktahuan pemula. Benar-benar. Ya, dan itu menurut gua mereka mungkin bagi sebagian kelompok itu akan cuan. Tapi it just not for me, and mungkin nggak tahu, mungkin Bro Beran juga punya ada same value lah kurang lebih ya Bro ya. Yes. Kalau saya bisa saya yang rekomend di grup Telegramnya Sukor itu, saya pasti beli juga. Jadi pasti saya juga, merasakan juga. Jadi waktu saya stop loss saya juga bilang hari ini saya stop loss era. Saya bilang aja, saya udah kabur dari era stop loss sekarang. Nah mereka mau ngikut atau enggak, yang penting saya udah bilang saya stop loss. Yang Kim, kemudian Jabwa, Telkom saya masih tahan. Masih saya tulis juga di grup. Jadi bro istilahnya sesuai dengan apa yang bro lakuin juga ya bro ya? Yes, benar. Walk the talk. Jadi benar-benar waktu saya udah harus take profit, saya bilang, saya bang udah jualan separuh loh. Kalian mau jualan nggak? Kemarin saya udah instruksi, saya jual separuh. Ya. Kemarin ada audien jualan, dia kok naik lagi ya gitu ya, saya nggak tahu ya. Kemarin ada ISG, makanya masih ada separuh ya. Hari ini saya udah rekomen jual lagi, naik lagi, ya udah nggak tahu nih. Istilahnya nggak ada. Kita bisa switch ke stok yang lain. Bisa switch ke stok yang lain. Istilahnya nggak ada 100% yang kita bisa istilahnya predik bahwa ini bakal the bottom or what gitulah. Nggak bisa. Lebih. Ya makanya kalau trader tuh kita sabuk pengamannya namanya stop loss. Nah, makanya stop loss itu harus disiplin. Saya setiap stop loss saya pasti ngomong era stop loss. Di grup Telegram Sukor juga selalu ada, kalau ada yang stop loss pasti kita stop loss. Seperti itu. Itu jadi, bebas dari tanggung jawab, Bro. Jadi kalau mereka mau ngikutin, semakin turun lebih dalam. Ya, itu tanggung jawab mereka. Nah, gue lanjut, Bro. Yang kedua adalah tipe stock. Yang kedua adalah super chip. Tadi kan kita ngomongin super stock. Yang kedua adalah super chip. Super chip ini adalah company-company yang udah kelewat murah. Jadi istilahnya biasanya second liner gitu-gitu. Khususnya second liner sih. Third liner gue agak jarang dan agak ngeri untuk masuk ke third liner ya. Khususnya teman-teman bisa kadang bisa masuk nggak bisa keluar. Oh iya, yang kemarin bro kita sempat sharing juga ya bro. Habis masuk nggak bisa keluar lagi bro. Seram-seram, ngeri-ngeri sedep lah itu. Ngeri-ngeri sedep ya bro. Nah, jadi
Yang kedua ini super cheap, khususnya teman-teman bisa perhatikan di perusahaan-perusahaan second liner atau perusahaan lapis kedua. Kalau yang third liner biasanya gue mostly teman-teman, apalagi khususnya yang pemula, mungkin jangan sentuhlah. Daripada nanti kalian nyangkut, habis itu nggak bisa jual, kalian marah-marahin, inilah kata si inilah, kata si itulah. Karena ingat, di dalam market, di dalam pasar saham, itu kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Agree. Bukan orang lain. Orang lain itu cuma ngasih opinion, orang lain ngasih sebuah clue dan sebagainya. Tapi balik PR-nya adalah di teman-teman balik lagi. Nah, yang kedua super cheap ini adalah company-company yang biasanya bisa gue bilang agak jarang terdengar namanya. Jadi agak samar-samar kalau misalnya sebagai investor saham, khususnya kita mungkin yang value investor, kita harus rajin research. Ya, company-company jenis ini agak apa ya, contohnya misalnya gue bilang KBLI, nggak semua orang tahu perusahaan kabel yang istilahnya mostly company ini support ke jualan ke PLN untuk barang-barang kabelnya dan sebagainya, nggak semua orang tahu. Karena tapi kalau misalnya kalian cek lagi misalnya secara harga valuasi, nah ini bukan clue lagi ya, ini kalian harus pelajari lagi. Jadi misalnya dia secara size company dan sebagainya, oh ini kedepannya bakal kalau kemarin tuh di tahun gue masih ingat 2016-2017 rame banget berita soal isu proyek 35.000 megawatt pembangkit listrik. Jadi harga sahamnya naik kemana-mana. Itu waktu itu, gue share sedikit nih bro. Agak, ya itu gue cukup ini sih apa masih awal-awal juga kan waktu itu masuk di saham masih buta. Kalau gue bilang masih buta, akhirnya gue beli saham itu di harga 270-280 rupiah bro. Per lembar sahamnya. Padahal secara hitung-hitungan menurut gua secara bodoh-bodohnya itu harusnya saham ini di harga 500 perak. Nah, apa yang terjadi di 2-3 bulan gua udah hold nih, 2-3 bulan harganya bolak-balik di situ-situ aja. Gua gak stres sendiri kan, ini gua bener atau enggak ini ya? Apa gua ada analisa yang kurang gitu kan? Tahu-tahu jadi gua udah gak sabar. Karena ini balik cerita awal-awal ya, cerita awal perjalanan. Jadi habis itu, pokoknya waktu itu gue pertama kali beli saham itu di value-nya 30 jutaan. Waktu itu cukup lumayan lah di usia gue. Umur 18 gitu, gue baru-baru mulai. Nah, itu satu saham yang menurut gue cukup berani gue keluar. Okay. Nah, and then setelah 2-3 bulan yang terjadi, nah, yang terjadi apa? Gue jual di 5% bro, cuan. Cuan 5%. Dan gue pikir, ah ya udahlah, udah hebat juga sih. Kalau kita deposito juga setahun kan dapat 5% kan. Tahu-tahu apa yang terjadi? Bro? Pas di bulan ketiga, harga sahamnya naik ke 700. Duit 30 jutaan gue harusnya bisa jadi 90-an juta, hampir 100 juta. Betul, wah, betul, itu betul. Itu penyesalan gue kayak cerita Warren Buffett. Warren Buffett pertama kali saham yang dia beli, City Service. Itu gue masih ingat ceritanya karena gue sering baca-baca ulang. Saham itu dibeli, waktu itu Warren Buffett di harga 38,5 dolar per lembar saham. Dia beli 3 lembar. Kemudian sahamnya dalam waktu short period itu turun. Sempat turun ke sampai 28 dolar kalau nggak salah. Dia udah panik karena duit itu sama saudaranya. Iya, iya. Makanya harus pakai uang dingin ya, ingat teman-teman. Nah, harus pakai uang dingin. Nah, apa yang terjadi? Ketika sahamnya naik ke 40 dolar, Warren Buffett cepat-cepat jual. Masih untung sih. Yeah. Tapi untungnya cuma 1,5 dolar. Apa yang menjadi penyesalan terbesar Warren Buffett waktu itu, setelah kalau nggak salah beberapa tahun kemudian, saham itu naik ke 200 dolar per lembar saham. Tanpa harusnya dia nggak ngapa-ngapain, bro. Nah, benar. Gue ngerasain, oh ini pain hal yang sama ini ketika Warren Buffett ngelakuin kesalahan itu, dan ternyata gue memilih sebagai seorang value investor, gue harus mengalami sebuah perjalanan, sebuah proses yang sama juga. Tapi dari situ menarik sih, bikin kita jadi jauh lebih tajam, jadi jauh lebih sabar juga untuk melihat bahwa oh ini mungkin masih, karena kalau jujur aja jadi seorang value investor, investor yang kita biasa orang bilang jangka panjang, kesabaran itu adalah bagian dalam permainan, bagian dalam investasi itu sendiri. Setuju. Yes.
Gitu sih, bro. Oke, okay, benar-benar. Jadi ujian untuk seorang fellow investor, selain kita harus belajar mengenai bagaimana memilih super stock dan memilih super cheap stock yang murah, super cheap, dan juga kita menguji kesabaran kita ya, sampai mencapai nilai intrinsik yang diharapkan, seperti itu yang nanti ya. Oke, luar biasa banget nih. Nah, kemudian nih, bro Nenaldi. Ujiannya selain kesabaran, sebagai seorang fellow investor itu apa lagi nih? Selain kesabaran ya, bro, hadapi, terutama saat krisis ini. Kan kemarin kan waktu misalnya habis terkoreksi lumayan dalam, kira-kira gimana? Mental. Mental ya? Secara ujiannya mental. Gue jujur secara mental, tapi gue bersyukur juga. Karena gue udah, sebenarnya gue dibilang lama enggak, baru 4 tahun. Tapi karena dalam 4 tahun ini gue cukup belajar dengan orang-orang terhebat, jadi gue ngerasa secara proses grow gue jauh lebih cepat. Jadi nggak berarti ya, sekali lagi teman-teman, kadang-kadang kan ada orang bangga-banggain, gue udah 8 tahun, gue udah 10 tahun di pasar saham gitu kan, bangga-banggain lamanya gitu ya. Tapi sekali ditanya, oh iya 8-10 tahun udah ngapain aja, ya inilah aset gue masih minus gitu kan, atau masih banyak saham yang nyangkut dan sebagainya. Jadi sekali lagi, waktu itu juga nggak menjadi salah satu tolak ukur utama ketika kita bilang keberhasilan kita di pasar saham. Nah, kalau bro nanya gue tadi balik ke soal apa yang sangat menguji ya, khususnya di pandemi ini, adalah soal mentalitas. Dan itu gue rasa hampir semua orang, gak usah ngomongin, mungkin kalau kayak investor yang udah ternama seperti Loh Keng Hong dan sebagainya, mungkin dia udah secara batin, secara mental udah biasa aja. Udah kuat ya. Udah kuat, udah biasa aja gitu kan. Tapi kita yang baru-baru masuk, apalagi yang paling-paling kasihan tuh orang-orang udah pemula gitu kan. Baru masuk di tahun 2020 atau 2019 akhir, beli saham. Oh iya, katanya Telkom, BRI ini bagus nih, harga 4 ribuan gitu. Udah beli aja gitu ya. Juga beli saham yang penting ya. Nah sekarang paling banyak ngoceh-ngoceh itu pasti mereka. Turun gitu-gitu, pastinya saham bagus gitu-gitu kan. Nah jadi, tapi mentalitas itu menurut gua nggak bisa, kita nggak bisa transfer knowledge itu. Betul. Itu adalah sebuah perjalanan yang istilahnya, tapi kalau gua biasanya tolak ukurnya sederhana waktu itu, misalnya ketika IHSG turun parah gitu kan, minus sampai pernah 28% 6 ya bro ya, secara year to date ya. Tapi setelah gue hitung, secara keseluruhan portfolio gue, itu ternyata minusnya cuma kalau nggak salah 16-17% keseluruhan portfolio. Jadi menurut gue, ya gue masih beat the market dong. Masih lebih bagus dari market. Nah, jadi nggak usah terlalu pusingin soal itu. Jadi kalau ditanya, Ray, apakah lu nggak pernah ngerasain floating loss dan... Oh, itu berarti gue bohongin lu. Gue bohongin kalian semua yang nonton. Kalau misalnya, wah, value investing sehebat itu, istilahnya market mau merah semerah apapun, kita nggak pernah ngalamin sebuah floating loss atau apa. Bahkan, gue mau kasih tahu, ketika ujian value investor lainnya adalah ketika keadaan kayak gini, ada saham-saham di portfolio kita yang tiba-tiba jelek atau fundamentalnya berubah drastis, itu kita terpaksa harus cut loss. Betul. Jadi bukan hanya trader doang yang ini, tapi sebagai value investor, wah ini kedepannya kalau kita ngitung pandemi dan sebagainya lebih lama lagi, ekonomi nggak sejalan dan sebagainya, company bisa turun drastis signifikan dan sulit untuk recover, kita sebagai value investor harus hitung tuh risk and rewardnya. Kalau lebih besar risknya, jauh lebih besar dibanding reward, dibandingin kita hold saham itu, gua pun harus cut loss sebagai. Jadi nggak ngomong bahwa value investor kita mau nyangkut senyangkut nyangkut apapun akan tetap tahan, nggak kayak gitu ya guys. Oke. Okay. Ya, jadi intinya kita tetap harus memiliki mental yang sama ya, seorang trader dan seorang investor kita harus punya mindset yang kuat kalau kita mau bertahan di pasar saham. Di kala market seperti apapun, kita tetap harus berpikir dengan logika, tidak dengan perasaan doang, dan kita betul-betul harus mau berjuang untuk belajar terus, cari informasi, kemudian belajar sama orang-orang yang hebat dari kita, lebih hebat dari kita, supaya kita kemampuannya improve dan kita bertahan di pasar modal ini dan tentunya menghasilkan cuan. Itu yang paling penting. Itu kata apa, slogan lu banget deh, cuan bro. Anyway, ini kan udah 30 menit nih, kira-kira ada nggak closing statement dari Ronaldo buat teman-teman yang ada di tempat ini? Oke, closing statement dari gua adalah gini, karena tema kita adalah invest in uncertainty ya, jadi invest dalam ketidakpastian. Gua mau kasih tahu teman-teman satu hal penting, yaitu bahkan kita hidup ini aja dalam ketidakpastian. Yeah.
kita nggak tahu besok bakal terjadi apa dan sebagainya. Kalau gue boleh saran, kalian harus andalkan Tuhan. Itu udah pasti, kalian andalkan Tuhan. Ya, jangan cuman kayak mikir bahwa, wah gue bisa dan sebagainya. Ada banyak unpredictable things. Yang sering kali kita sebagai manusia itu kita nggak bisa predik apa yang akan terjadi. Tapi andalkan Tuhan. Terus yang kedua adalah berusaha. Jadi jangan pasrah. Gue tahu banyak mungkin teman-teman juga yang mungkin kehilangan pekerjaannya di PHK ataupun mungkin gajinya ada yang sebagian dipotong juga, bro. 20-30%. Gak tahu sih di company, bro. Ada nggak, bro? Oh, company kita puji Tuhan, Sukor sehat. Puji Tuhan, jadi teman-teman bisa buka rekening sama Sukor. Nah, ya, ya. Silahkan. Terus, ya, terakhir, jadi kalau keadaan apapun yang terjadi, gue tahu mungkin keadaan yang sekarang terjadi ini nggak gampang untuk sebagian orang, khususnya mereka yang mungkin kerja secara konvensional, yang istilahnya mereka harus keluar rumah baru dapat duit dan sebagainya, baru make money. Saran terbaik gue adalah kalian tetap berdoa dan berusaha. Pelajari mindset yang benar, skill set yang benar, baik itu khususnya kalau kalian udah mau tahu new normal dan sebagainya, gue saranin kalau kalian pun kalau karena ini temanya investasi udah pasti kalian mau hasilin dari manapun, make money online, jualan online dan sebagainya itu kalian make money, investlah sejak early mungkin, se-early mungkin, semudah mungkin, karena khususnya pasti audiens kita ini 20-an tahun ya, 30-an tahun, semuanya balik. Kita punya satu, even Warren Buffett di umur 90 tahun kekayaannya seribuan triliun, dia nggak bisa beli waktu. Dia nggak bisa beli masa muda kita ini. Jadi, use your youth untuk berdoa dan berusaha, ya, jadi influence buat orang-orang sekitar kalian. Itu sih, kalau dari Doberan. Thank you, bro. Benar banget, bro. Setuju banget. Kita harus hidup sekali di dunia ini, kita harus jadi berkat buat sesama, ya. Jadi kita, tentunya kita share ilmu ini, kan. Share ilmu ini ke teman-teman, supaya teman-teman juga mendapatkan manfaat bagaimana investasi di pasar modal yang tepat. Dan mudah-mudahan teman-teman yang join IG Live ini bisa share ke teman-teman juga bahwa pasar modal itu nggak semenyeramkan yang kita bayangkan. Jika kita mengerti metode-metodenya, entah teman-teman trader atau investor, dan punya mindset yang kuat, dan yang pasti teman-teman selalu nggak cuma menuhankan uang, tapi punya Tuhan lain, ya, Tuhan kita masing-masing, seperti itu. That's true. Oke. Mungkin terakhir nih, pengumuman. Sukor, kemungkinan besar, hampir pasti kita mau buka di Kepulauan Riau, nih, di Batam. Wow. Jadi nanti kita di Q3, nanti saya akan kontak-kontakan dengan IDX Batam ya, untuk supaya kita bisa segera buka di sana, sehingga nanti saya dan Bro Rinaldo bisa tambah kenceng nih kolaborasinya. Oh, dan nanti tunggu juga event-event kolaborasi kita selanjutnya, nggak cuma secara live. Nanti kalau pandemi ini udah berakhir, mudah-mudahan kita bisa visit ke Batam dan bikin event bareng Bro Ronaldo. Dan Bro Ronaldo juga sekali-sekali bikin event di Jakarta, boleh juga, bro. Collab sama kita. Sama Sukor dan partner-partner kita. Begitu ya. Thank you semua. Thank you, Bro Ronaldo. Bro. Thank you, bro. Thank you banget ya. Buat teman-teman, salam profit. Jangan pantang menyerah. Terus belajar. Dan buat kalau yang investor, benar-benar lihat laporan keuangannya. Buat yang trader, jangan lupa pantau terus sahamnya. Technical grafiknya seperti apa. See you, bro. See you. Thank you, bro. Thank you, bro. God bless you. Yeah. Thank you semua. Bye.